Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kiprah Habib Lutfi bin Yahya dengan anugerah Dharma Pertahanan. Habib Lutfi dianggap berjasa dalam pengabdian menjaga ketahanan nasional sebagai tokoh agama. Upacara penganugerahan Dharma Pertahanan kepada Habib Lutfi bin Yahya, tokoh agama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Pemberian anugerah Dharma Pertahanan bagi Habib Lutfi bin Yahya sebagai apresiasi atas pengabdian dan jasanya selaku tokoh agama dalam menjaga ketahanan nasional. Habib Lutfi juga memiliki kontribusi besar terhadap TNI Polri karena ikut dalam upaya pelestarian berbagai situs sejarah. Sementara itu, Habib Lutfi menegaskan, penghargaan yang diterimanya bukanlah suatu kebanggaan, melainkan sebuah tanggung jawab untuk mempertahankan NKRI. Sebagai tokoh agama, sebagai seorang yang melaksanakan syiar agama, tapi selalu mengutamakan juga kerukunan dan jiwa persatuan dan semangat bela negara. Dalam karirnya dan dalam tindakan-tindakan dan kegiatannya, beliau sangat dekat dengan TNI Polri, beliau sangat berjasa dalam menjaga, melestarikan situs-situs bersejarah. Satu kebanggaan, karena akan meningkatkan tanggung jawab kita dalam mengemban amanah, walaupun bentuknya suatu kehormatan, itu tanggung jawab kita bagaimana mempertahankan NKRI harga mati tidak bisa digoyahkan.